merupakan pemain bola sepak profesional yang berasal dari Terengganu. Bermain di posisi penyerang, dia mula bermain secara profesional dalam Piala Presiden bersama Terengganu dan kemudiannya diserapkan ke pasukan senior. Pernah bermain untuk pasukan PDRM, Titim dan juga Kelantan. Sekarang dia bermain untuk pasukan Terengganu. Nur Farhan juga pernah mewakili negara menyarung jersi kebangsaan. Hai semua, saya Nur Farhan. Kalau nak tahu pasal saya, jom ikut saya. Lebih mesra dipanggil Pak An. Dia merupakan penyerang berkualiti pada Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2013. Mari kita dengar Pak An ni orang yang macam mana eh? Fahan ni dia memang dengan player-player semua, dengan kita orang semua, dia memang baik. Dalam pandang dia memang seorang yang serius, yang sungguh-sungguh. Kat luar pandang pula dia macam dengan kita orang semua ni dia memang baiklah. Dia memang masuk kawan ni apa semua kan. Pak ni di atas pandang dia king. Dia jenis orang yang macam, kan dia jenis cool, relax kan saya cakap. Tapi bila dalam padang ni, dia king, dia tegas. Ada seorang yang macam berlari sana, berlari sini, berlari sana. Dia tak tahu erti penat lah. Itu bagi pendapat saya. So dalam negeri Terengganu ni, kalau dia stay lama, insyaAllah kita boleh jadi sang juara. Peteh, dia kata peteh. Pak An ni orang yang biasa je. Sebenarnya dia mudah apa tu? Mudah serai dengan member-member dan kawan-kawan dia lah. Dia tak sombong. Lepas tu ramah. Mana kalau ada program apa hak member buat tu, dia senang lah nak mari join. Apa yang menarik tentang Nur Farhan Muhammad ni, dia sangat tenang orang ni. Tak banyak cakap, sangat penyayang. Hai, saya Nur Farhan Muhammad. Berasal daripada Terengganu, seorang pemain bola sepak profesional. Dari mula saya terjebak dalam bola sepak ni, dulu masa kecil-kecil, ayah saya pun seorang pemain bola sepak dan saya mengikuti segala perkembangan ayah saya dan dari situlah timbulnya minat untuk bermain bola sepak dan pada usia 16 tahun, saya terpilih untuk mewakili Terengganu. Memang bakat Nur Farhan ini saya dapat nilai, dapat perhatikan masa dia masa umur 12 tahun. Dia telah bergerak aktif sebagai seorang penyerang. Farhan ni saya kenal dia masa habis sekolah. Masa tu kita orang sama-sama main dalam tim Presiden. Mempunyai bakat semula jadi sebagai seorang penyerang. Jadi untuk membentuk dan mendidik dia tidak menjadi masalah. Kerana apa yang dimiliki oleh Nur Farhan ini menampakkan ciri-ciri seorang penyerang yang berbeza pada masa hadapan. Kalau dalam padang, dia seorang yang serius, yang bersungguh-sungguh. Dalam determination dia itu memang kuat. So bagi saya, dia seorang yang profesional lah. Pilih untuk ke sukan-sukan sekolah Bukit Jalil dan pada masa itu saya terpilih dan saya tidak pergi kerana saya memilih untuk belajar di sini di samping keluarga dan saya tidak bersedia untuk meninggalkan keluarga pada masa itu. Pemain bola sepak profesional seperti sekarang ni bukan mudah tau untuk Nur Farhan. Apa yang Nur Farhan korbankan untuk merealisasikan impian dia? Kalau dulu pengorbanan saya paling besar lah saya anggap antara memilih kejayaan bola sepak ataupun memilih pelajaran. Itu adalah satu yang perkara yang sukar kerana saya perlu memilih antara belajar ataupun bermain bola sepak. Ingat tahun 5 saya balik daripada bermain bola sepak daripada Johor, balik tu terus ambil SPM. Jadi
untuk persediaan SPM tu memang tergendala lah untuk exam tu semua. Memang itu adalah salah satu pengorbanan yang paling besar lah dalam sejarah hidup saya. Pengalaman saya yang tidak boleh saya lupakan, semua budak-budak saya rasa memang laluinya bermain bola pada waktu makan tengah hari. Di mana waktu tu memang balik je sekolah, selepas sekolah aja terus sepak bola, ten kosong kita sepak sampai luka kaki, sampai bengkak sini, bengkak situ. Jadi pada saya itu pengalaman yang paling manis dan takkan saya lupakanlah sepanjang saya bermain bola sepak. Kalau komen negatif di atas padang tu, saya akan ambil positif dan terus peningkatkan lagi lah prestasi. Ada baik dan ada buruk lah komen negatif tu. Dia kalau macam orang maki, orang komen yang negatif, dia hanya cool, senyum. Okey. Kalau kita lihat, penonton sekarang sangat bijak. Apa yang dia cakap, semuanya betul. Jadi dari situ, saya akan nasihatkan suami saya, Pak, sabar. Mungkin cara hari ini bukan cara sebenar yang Pak main. Kiranya Pak perlu tingkatkan dari segi passing bola ke setiap mana yang orang kutuk lah. Kita ambil mana yang baik. Mana yang buruk, kita diamkan saja. Dulu nak beli boot pun sendiri, tunggu gaji sendiri. Sekarang nak beli boot tak payah kita cari. Semua tu dah sponsor dah hantar boot. Jadi beza tu memang banyaklah daripada profesional ke daripada apa amatur ke profesional. Saya tengok profesional ni lebih kepada ni lah, menguntungkan pemain tu sendiri. Di atas pencapaian saya selama ni, saya diberikan sepasang kasut yang di mana saya seorang je di Malaysia ni difahamkan memiliki kasut ni. Situasi atas padang bila saya buat tackling ataupun saya di tackle keras, bila saya terjah untuk dapatkan bola tapi terkena kaki pihak lawan, saya dengan secara jujurnya saya terus bangun dan saya tahu itu salah saya. Dan saya terus dapatkan pemain tu, saya cakap sorry lah bro, tak sengaja. Ha, jadi sebagai pemain bola sepak profesional, seharusnya kita macam itulah. Selain habiskan masa di padang, saya juga racing motor bersama dengan isteri saya, Rang-Rang Ganu. Gilu boh. Okay, saya harapkan kehadiran Pak Azri dapat membantu pasukan Negeri Terengganu lebih maju ke hadapan. Bukan selama ini tak maju, tapi berharap dengan kehadiran Pak Azri kita akan lebih power lagi, kita akan lebih, orang kata, orang Terengganu kata apa, nelang, lebih nelang lagi. Saya harap Nak Farhan dapat memajukan tim Terengganu. Untuk Nak Farhan, teruskanlah bermain dengan cemerlang untuk masa depan lah, dan bagi something lah untuk tim Terengganu dan untuk tim Malaysia. Saya mendoakan dia lebih maju jaya. InsyaAllah kalau ada rezeki dia dekat main untuk tim Malaysia macam dulu. Selain daripada main bola, Nur Farhani ada buka bisnes yang dipanggil Band Cafe. Mari kita lihat Cafe Nur Farhani. Hai, inilah kedai saya di mana aktiviti pada malamnya selepas training, kebiasaannya saya bawa anak dan isteri ke kedai inilah untuk makan-makan, lepak-lepak semua. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Jadi ni kalau customer nak order air apa-apa semua, saya pun sendiri boleh buat.
dan ni dua orang pekerja saya. Dan dia orang memang pekerja yang rajin lah. Tekun bekerja ni. Okay, ni kemungkinan besar menjadi seorang tukang masak yang berjaya lah. Tak payah bermain bola eh. Anak saya. Okey, ni juga adalah salah satu rutin harian saya kalau saya berada di kafe, yang mana peminat-peminat yang hadir inginkan tanda tangan saya original tau. Jadi kat sini yang tak ada kat tempat lain, beli baju dapat tanda tangan saya, itu yang special kat sini. Jadi datanglah ramai-ramai ke kafe saya. Setiap pemain mesti ada perancangan dalam karier masing-masing. Macam contoh saya sendiri, ada perancangan saya sendiri di mana ya, seperti yang anda lihat, saya dapat buka satu kafe. Slow-slow bermula daripada bawah. Dan saya ingat selepas bersara nanti, insyaAllah saya akan perbesarkan kafe saya. Dan kalau ada rezeki, saya akan perbesarkan lagi lah kafe ni. Okey, perancangan saya dalam karier, saya mestilah nak mencapai satu tahap yang tertinggi lah. Macam kalau berpeluang untuk mewakili pasukan di luar daripada Malaysia, seperti yang tahun sebelum ni saya pernah ditawarkan oleh satu kelab Thailand. Tapi saya rasa kelab tu kurang sesuai untuk saya. Kepada pemain-pemain muda, pemain-pemain yang baru nak mencipta nama, saya harap dapat bekerja bersungguh-sungguh, ikhlas dan mencari rezeki. Jangan sesekali terlibat dalam jual perlawanan ataupun nasihat-nasihat yang boleh menjahanamkan karier anda lah. Jadi nasihat saya, bekerja keras untuk setiap warna jersey yang anda pakai dan cuba buat yang terbaiklah untuk pasukan yang anda wakili. Okey, cukuplah sampai di sini. Kita dari rumah, tempat latihan dan seterusnya kafe, dan ni dah kira malam sangatlah. Jadi saya minta diri dulu sebab tidur kena jaga. Nak jadi seorang pemain bola sepak yang profesional, kena jaga tidur. Tak boleh tidur malam-malam, lewat-lewat malam. Jadi saya minta diri dulu lah. Ciao. Peteh Ganu Peteh, itulah Nur Farhan Mohd, pemain bola sepak profesional. Jangan lupa saksikan di episod yang akan datang. Kami akan bawakan kepada anda pemain terbaik untuk anda kenali. Yang terbaik hanya di Kaki Bola Up Close and Personal. 1 jam hingga 2 jam. Jadi, dia akan tunggu saya seperti Pak Pacak. Okay. Hai. Macam mana tadi? Okey, baik-baik. Okey, baik. Okey.